Saya yang berhormat sempurna. Kena yang dipertua juga minta kerjasama, saya juga minta kerjasama tentang peraturan 11 standing order yang menyatakan tentang persidangan. Datuk yang dipertua tadi telah menjelaskan prosedur yang akan berlangsung sepanjang 5 hari ini. Kalau mengikut standing order yang ada, persidangan ini iaitu setiap persidangan yang ditetapkan dan diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Si Pulga Beginda. Dan saya nak tanya, sama ada persidangan ini adakah selaras seperti apa yang telah dititahkan oleh Tuanku Agong untuk kita adakan persidangan? Yang keduanya, berhubung kait dengan perlembagaan Malaysia yang ada. Artikel 62, iaitu jelas di sini, iaitu subject to the provisions of these constitutions and federal law, each house of parliament shall regulate its own procedure. Jelasnya di sini, bahawa dalam perlembagaan Malaysia, there is separation of power, iaitu Agong mempunyai bidang kuasa untuk menentukan bidang kuasa dia, manakala parlimen juga mempunyai bidang kuasa tentang bukan hanya standing order yang ada, prosedur. Executive cannot regulate and dictate what happened in parliament. Ini perlembagaan. Saya bukan persoalkan tentang politik, tidak. Saya minta penjelasan. Pertama, sama ada persidangan ini selaras dengan Tita Tuanku dan juga adakah ini persidangan ini selaras dengan perlembagaan Malaysia? Adakah ini selaras dengan peraturan? Kalau kita bercanggah dengan ini, kita dah melanggar persidangan yang kita bincangkan. Pertama, ordinance darurat contohnya. Boleh dikatakan persoalan kita dalam keadaan darurat. But we must also realize proclamation of darurat 150 artikel 1, kurungan 1 jelas is specific, iaitu hanya untuk mengatasi masalah COVID. It didn't spell out suspend standing order, suspend perlembagaan Malaysia. Dan kalaupun ada artikel 18, bidang kuasa yang mutlak diberikan, ordinance kepada Agong, maknanya Agong mempunyai bidang kuasa untuk menentukan tarikh dan waktu dan cara persidangan itu. Dan saya minta penjelasan kepada Datuk Yang Dipertua. Kalau sekiranya itu tidak berjalan, di mana kita hadkan 80 orang? Di mana tidak ada perbahasan? Di mana tidak ada pengundian? Saya faham dan tahu, you can lay out in parliament tentang darurat. Saya ada 7 penggal di parlimen ini, policy maker, bukan satu penggal. We have been doing all this, embedded all the constitution, we change. Begitu juga dengan peraturan yang ada. Saya nak tahu bahawa ini adakah bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. You cannot suspend perlembagaan 62. You cannot suspend yang ada. Kalau sekiranya kita nak ubah persidangan ini, we have to call for voting. That is clear. Begitu juga darurat yang telah pun proclaim, it must be debated. You can just lay out, it must be debated, it must be voted di parlimen ini. We cannot be our stand untuk hanya meluluskan undang-undang di negara ini yang membebaskan nyawa manusia. Saya bimbang, saya setuju dengan Datuk Yang Dipertua. Nyawa manusia macam sardin dah di hospital yang ada, bertindi-bertindi. Anytime doctor can just decide when oxygen to be given to who. Ini yang penting kepada kita. Pertama, undang-undang yang ada. Perlembagaan kita perlu laksanakan sebaik mungkin. Saya ingin penjelasan Datuk Yang Dipertua. Tuan Speaker, dengan izin, point of order. Gelugur dulu.